Selamat pagi, halo semuanya. Pagi ini subuh, dapur Darel membuat bekal magang anak di hari pertama. Dan sedikit riweh bunda-bunda. Kita mulai, siapkan 3 telur. Masukkan garam, merica, dan kaldu bubuk. Lalu kita aduk supaya merata dengan sempurna. Dan 2 bawang putih kita geprek, lalu kita iris tipis-tipis kecil. Lalu bakso kita potong-potong juga kecil-kecil. Dan cengek atau cabai rawit kita potong-potong juga. Kita siapkan penggorengan dan dioleskan dengan minyak atau mentega. Setelah minyak panas, kita masukkan bawang putih dan cabai rawit. Setelah aromanya harum, bawang putih sudah berwarna gold, kita masukkan baksonya. Lalu kita aduk-aduk. Tambahkan garam, merica, gula putih, dan kaldu bubuk. Bagi yang suka micin, bisa ditambahkan micin ya bunda-bunda. Setelah bakso mengering atau tepisan mengering, api dikecilkan atau dimatikan, masukkan mayo, lalu kita aduk-aduk. Lalu kita sajikan di piring. Kita siapkan semangkuk nasi. Masukkan garam, minyak wijen, dan dasi. Dasi di sini bisa diganti dengan kaldu jamur. Lalu kita aduk-aduk agar semuanya tercampur menjadi rata. Kita potong nori atau rumput laut menjadi kecil-kecil. Mari kita mulai, kita bikin nasi kepal berisi bakso. Nah, akhirnya nasi sudah terkepal-kepal dan berisi bakso. Oleskan penggorengan dengan mentega. Lalu taruh nori atau rumput laut di penggorengan, lalu disiram dengan telur, lalu kita masukkan nasi, lalu kita gulung. Lakukan dengan hal yang sama dengan menggulung nasi di atas telur sampai selesai ya bunda. Thank you.
Akhirnya nasi gulung telur isi bakso sudah matang. Alhamdulillah semuanya sudah siap untuk dimasukkan ke Tupperware untuk bekal anak magang hari ini. Terima kasih bunda-bunda. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.